sorry dong. Jatuh, wuuuuh. Ah, kayak di film Sunset Road gitu loh, Bang. Cawan awas tuh. Akhirnya kita udah sampai puncak. Puncak apa? Jangan disebutin ya, sensor. Kok tadi bisa jatuh? Kayak sinetron gitu loh. Dia tarik. Saya sengaja sih. Sengaja biar apa? Tapi sakit loh. Enggak. Cuma licin aja tadi. Boleh. Boleh lah. Lihat kayak. Nah, istimewa. Mau masak apa, Bang? Degrek nih. Atau ini mah ikan mau liatin, bukan diarahin. Nah, plung. Satu lagi kan masih ada. Masak nasi liwet. Nah. Mintu. Potong. Dibersihin. Kulit-kulitnya, kulit luarnya dibersihin dulu. Mintu. Buka tuh.
Keprek lah. Biar kita kejar Anjani. Okay. Ini Anjani. Udah percaya sih rumah. Beli madu lagi. Beli madu. Madu TC. Ayo gimana? Asal mas, ayo aja. Biasa mas, santai sih. Mau pindah trek malam, Kanjani. Lagi. Yuk kerjaan situ, bawaan, bawaan. Nih, tau nggak yang belasan aku? Saya bilang next aja kita bakal next ke Jawa udah kalian ke gunung beneran. Emang ini gunung bohongan. Yang namanya gunung itu ada kehidupannya. Garam. Ih, enggak ada garam. Masakku temannya. Masakin. Kan saya bilang pasti sore rame. Enggak percaya kan omongan saya? Enggak percaya. Gara-gara Yatin Anjani Yatin terus aja ini semua ya. Sini Mbak Akia. Ya apa-apa. Enggak bisa. Enggak bisa. Kita bagi dua juga ya ini ya. Hari ini kita lagi masak sop, ya kan? Sop apa namanya nih? Sop seayane-ane. Sop seayane. Buatan dari Awan Futon dengan X Mbak Akia. X. Iya. Sekarang mah ada di X. Iya dong. X itu sama dengan Y. Sumbu Y ketemu sumbu X. Jadinya X ya, maaf, bener.
Salam Lestari, salam sambal terasi. Kami lagi kesiangan. Emang gendut. Ini bagus banget kita putihnya. Dengar enggak kena kaca kan. Akan emang makin bagus ya. Ini angin biasanya kaca-kaca kan. Singwis-wis mah. Coba. Pandan aja kayak. Jam berapa, Kak? Jam berapa sekarang? Jam 6. Lah udah dipatahin si alarm kundusan apa sih? Yang kesiangan apa matahari yang lebih awal? Salat subuh. Oh. Kesiangan. Oh, kesiangan. Kawanan. Kawanan. Kesiangan aja dah. Dengan alat seadanya kita bisa ngelatih loh ini di atas. Bikin alat seadanya kita bisa ngelatih. Jadi buat warga Cilegon dan sekitarnya yang mau belajar kopi latte dan ada gambar love love nya, love itu kan ciri kan gambar cinta kita pada alam. Asik. semesta ini kopi sambil mau nggak ini buat kamu yang lagi jomblo nih. Ini udah gede gitu ini buat saya, ini seharusnya buat saya. Enggak, itu masih perawan tuh, coba di ini dulu. Lah hari cobaan itu ya. Iyalah, casting. Tapi enggak asam. Nanti enggak asam manis dong. Enggak. Terus kalau enggak manis? Kasih gula ini manis. Enggak sih. Enggak sih, aja udah manis. Dia sana. Manis. Cobain gitu. Terus Andres. Enggak pahit kan? Enggak. Cara minum kopi yang enak gimana? Hmm? Cara minum kopi. Ah! Enak banget pantai. Enak. Gondrong doang. Maling kagak. Jangan, Pak. Jangan sampai maling, enggak boleh. Gak boleh, teman-teman yang gondrong jangan maling ya. Jangan jaga, jangan jadi preman juga ya. Ada baiknya. Nah itu, jadi buat cara ngerawat rambut gimana? Biar gondrong. Ngerawat rambut, kalau rambutnya udah panjangnya setelinga, mungkin untuk sampoan tuh 3 hari sekali ya sama kondisioner. Jangan lupa kasih vitamin juga pakai Elips. Ingat, yang mau gondrong mahal. Gondrong harus mahal. Emang udah selamanya orang gila gondrong. Kalau orang gila gondrong ya udah amat sih. Mahal yang mahal. Rambut mahal ya? Mahal, masih. Ada hair care-nya juga itu. Harganya 150. Glowing aja yang mahal. Sangkan harus glowing ya. Sangkannya wong wadon doang sih ngelarang semua etan. Iya. Gondrong mahal. Thank you.